Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negaraku Malaysia. Saya Sharon Sabri. Seperti biasa, kita bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramlee Kuching Sarawak. Kami bawakan rancangan Nang Rindu dari Bumi Kenyalang. Dan seperti biasa, terima kasih kerana memilih RTM sebagai saluran pilihan anda. Dan kepada peminat-peminat Nang Rindu, terima kasih atas sokongan anda. Dan di mana juga anda berada, anda boleh menonton Nang Rindu ini menerusi myclick.rtm.gov.my ataupun boleh ikuti kami di Facebook. Baik, topik kita pada petang ini ialah Singgah Sarawak. Dan sememangnya Sarawak ini mempunyai lokasi dan juga produk pelancongan yang berjaya membawa Sarawak ini menjulang nama Sarawak ke satu dimensi yang membanggakan. Jadi pada petang ini kita akan kenali lebih lanjut lagi tentang Pesta Babulang dan juga pertandingan Lumba Kerbau dan juga kenali lebih lanjut lagi tentang suku kaum Bisaya. Dan untuk mengulas pelbagai soalan yang akan saya lontarkan pada petang ini, kita bertuah kerana bersama saya ialah Naib Presiden Persatuan Bisaya Sarawak iaitu Encik Peter Sawal. Apa khabar Encik? Terima kasih. Selamat datang ke Nang Rindu. Terima kasih. Sihat-sihat ya. Macam ni kita madah selamat petang dalam bahasa Bisaya. Muncul soal padau. Ya, itu dia. An berito. Muncoy, muncoy. Muncoy. An berito itu apa khabar? Apa khabar? Okey. Baik. Melihat kepada perkembangan ataupun banyak antara pesta yang berlangsung di Sarawak ini, antaranya Pesta Kaul, Pesta Benak dan sebagainya. Dan Pesta Babulang ini pastinya ramai yang mungkin belum mengenali lagi lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu, boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang latar belakang komuniti kaum Bisaya di Sarawak ini, Encik. Ya, terima kasih, Sana. Dengan peluang ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang latar belakang tentang komuniti Bisaya di Sarawak. Komuniti Bisaya ini merupakan tergolong dalam kumpulan orang Ulu di Sarawak. Dan kebanyakannya, komuniti Bisaya ini terdapat di 32 buah kampung. Dari Kampung Lubuk Lasas hingga Kampung Meritam, Merasam di Ulu Limbang. Tapi terdapat juga segelintir masyarakat Bisaya yang terdapat di daerah Merudi Baram. Yaitu di Kuala Tuto, Batu Belah, Long Linai, Benawa dan juga Luk Nibong. Jadi, tapi kini masyarakat Bisaya terdapat di bandar-bandar besar seperti Bandar Raya Kuching, Miri, Bengkulu, Limbang, Kuala Lumpur, Johor dan sebagainya. Sebabkan mereka ini sudah mendapat pendidikan dan pekerjaan. Jadi mereka berhijrah keluar daripada Bandar Limbang. Dari segi populasinya, komuniti Bisaya dianggarkan di antara 11 hingga 12,000 di seluruh negeri Sarawak. Dan kebanyakannya orang Bisaya ini beragama Kristian dan juga Islam. Tapi terdapat juga segelintir yang masih lagi mengamalkan adat resam yang lama. Dan seperti yang disebut tadi, sebabkan pendidikan, peluang pekerjaan dan perniagaan mereka ada yang berhijrah ke luar bandar. Jadi ada di antara mereka ini sudah jaraknya daripada kampung halaman sudah jauh. Jadi Pesta Babulang ini adalah antara satu daripada objektif kita untuk merapatkan hubungan. 11,000 hingga 12,000 daripada 93,300 orang di Limbang. Itu dia ya populasi anak Bisaya ini. Dan pastinya bercakap tentang Pesta Babulang ini sebenarnya telah menjulang juga nama Limbang sebagai satu bahagian yang popular sekali. Banyak pelancong asing, bukan saja orang dari Kuching yang datang tapi dari negara Brunei dan sebagainya juga turut berada bersama masyarakat Bisaya di sana. Jadi boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang Pesta Babulang ini. Tentang Pesta Babulang ini, pada mulanya kita adakan pada tahun 2004. Tapi sebelum itu kita adakan satu malam budaya Bisaya di Bandar Raya Kuching pada tahun 2003. Jadi hasil daripada kejayaan tersebut, keyakinan tersebut, kita adakan pada tahun 2004 untuk mengadakan Pesta Babulang. Jadi latar belakangnya Babulang ini asalnya ialah yaitu seseorang tersebut menjemput rakan dia
yang ada kedudukan atau status dalam masyarakat menjemput rakan dia daripada kampung-kampung lain untuk datang bersama-sama dia pada satu majlis keramaian. Jadi mereka yang dijemput tersebut, rakan dijemput tersebut akan sebagai timbal balasnya akan juga menjemput rakan dia pada tahun-tahun akan yang kemudiannya ke majlis yang sama. Jadi acara berbulang itu acara menyambut kedatangan tetamu. Dan pastinya juga penganjuran pesta berbulang ini bukan saja untuk bertujuan untuk meramikan dari segi kerayaan dan sebagainya, tetapi juga untuk mengekalkan penghayatan kebudayaan dan juga permainan tradisional dalam generasi baharu masyarakat. Yang itu sebenarnya kita nak tahu tentang pertandingan lumba kerbau ini yang begitu signifikan sekali dalam masyarakat suku kaum Bisaya. Jadi boleh ceritakan lebih lanjut, Encik? Ya, bagi masyarakat saya kerbau ini penting ya. Pada zaman dulunya kerbau merupakan lambang status dalam satu masyarakat, kekayaan. Sebab dulunya tidak hairan satu keluarga Bisaya tersebut mempunyai lebih daripada 100 ekor kerbau. Dan kerbau ini juga itu dimistikan dalam majlis-majlis keramaian, majlis signifikan seperti majlis perkahwinan, majlis menjemput tetamu, majlis kesyukuran. Jadi daging kerbau adalah daging utama bagi masyarakat Bisaya. Kalau dipilih bagi masyarakat Bisaya, dipilih daging kerbau atau daging lembu atau daging kambing, masyarakat Bisaya lebih suka makan daging kerbau. Apa antara resepi-resepi atau makanan tradisional yang menarik untuk masyarakat Bisaya? Itu lebih lanjut mungkin nanti siapa yang berminat untuk mengetahui tentang resipi makanan Bisaya itu datanglah ke pesta berbulang ya. Tetapi cukup kalau saya sebut bahwa daging kerbau ataupun sup daging kerbau itu agak enak untuk dimakan dan banyak yang sudah merasanya akan suka ataupun tidak lagi. Sup daging kerbau. Pastinya juga kenangan Encik Peter, mungkin di waktu kecil ke, adakah terdapat pengalaman menunggang ataupun menyertai pertandingan lumba kerbau ini? Ya, pada zaman dulu ataupun masa kecil-kecil dulu saya ada pelihara kerbau lah. Jadi memang minat untuk menunggang kerbau dan berlumba kerbau itu ada. Tapi satu pengalaman saya terjatuh tapi kerbau ini bukan macam kuda. Kerbau ini kalau berlari, dia berlari lurus. Bukan macam kuda boleh dia ikut garisan dan sebagainya. Jadi kerbau agak susah. Kecuali kerbau jinak saja. Yang boleh kita tunggang dan ikut berserta dalam perlombaan. Jadi dalam pesta berbulang ini, kita galakkanlah yang orang-orang baru pun boleh mencubalah. Tapi dengan risikonya. Sebab kerbau ini akan berlari dengan kuat, dengan lajunya. Dari segi latihan, lama ke masa untuk menjinakkan kerbau dan juga untuk mempersiapkan diri dalam pertandingan lumba kerbau ini? Bagi yang sudah mahir, kerbau mungkin dijinakkan dalam masa 6 bulan ataupun setahun. Tetapi ada di antara kerbau tersebut telah dipelihara secara dalam halaman rumah masing-masing. Jadi ia akan secara sendirinya akan lebih jinak daripada kerbau yang di lapangan dan sebagainya ataupun free range. Jadi itu antaranya. Tapi bagi masyarakat Bisaya, kerbau ini juga selain daripada itu kita gunakan sebagai beast of burden, iaitu sebagai untuk membawa barang-barang makanan, barang-barang hasil sawah padi atau mengangkut barang-barang peralatan rumah dan sebagainya. Jadi suku kaum lain boleh juga bertanding. Itu kita setiap tahun ya. Terutama sekali di daerah Limbang terdapat juga suku kaum Kedayan dan Melayu yang turut serma sama dalam pesta berbulang dan lumba kerbau. Jadi mereka nantilah setiap tahun dalam pesta berbulang ini mestinya ada daripada mereka akan turut serta dalam pesta berbulang. Dan pastinya pesta berbulang ini yang akan diadakan pada 9 hingga 11 Jun. Pada tahun ini kita adakan dalam selama 3 hari. Pada 9 hari bulan, 10 hari bulan dan 11 hari bulan. Jadi tapi acara rasminya yang turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak itu sendiri akan diadakan pada malam. Pada malam 10 hari bulan
Jun. Ya, baik. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi Encik Peter. Tapi sebelum itu, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramlee Kuching Sarawak dalam Nang Rindu. Saya Syarah Sarbi masih lagi bersama dengan Encik Peter Sawal yang merupakan naib presiden Persatuan Bisaya Sarawak. Ya, dan kita sememangnya seronok sekali membicarakan tentang Pesta Babulang dan juga pertandingan lumba kerbau ini yang bakal diadakan pada 9 hingga 11 Jun nanti. Ada pertengahan sedikit dengan bulan Ramadan tetapi tidak mengapa. Bagaimana dengan persediaan setakat ini, Encik? Buat masa ini jawatan kuasa ya, jawatan kuasa penganjur, di mana saya sendiri juga merupakan pengurusi bersama lah. Pengurusi pengelola bersama, kita telah adakan mesyuarat sudah 4 kali ya. Dan juga persediaan di kampung-kampung lah. Sebab Pesta Babulang ini melibatkan seluruh masyarakat Bisaya. Kita dalam Persatuan Bisaya Sarawak, kita ada 20 cawangan. Selain daripada cawangan Bandar Kuching, Miri, Bintulu dan Bandar Limbang. Jadi setiap cawangan ini menghantar wakil-wakil dan juga terlibat dalam jawatan kuasa penganjur. Jadi di segi persiapan itu memang kita sudah bersedia. Di segi tempat, lokasi, lapangan tempat Pesta Babulang dan juga persediaan di segi upacara resmi itu nanti. Dan Pesta Babulang ini telah memasuki edisi yang ke-14 pada tahun ini dan pertandingan lumba kerbau ini juga telah dimasukkan ke dalam kalender pelancongan Sarawak dan berjaya menarik minat pengunjung luar dan juga dalam negara. Jadi bagaimana kesannya itu ataupun impaknya kepada masyarakat Bisaya sendiri? Pertama kali kita adakan pada tahun 2004 ya, pada mulanya kita cuma anggapkan ianya one off event aja. Tetapi sukungan ya agak memberansangkan. Di mana pada mulanya cuma segelintir masyarakat Bisaya tersebut yang terlibat dalam penganjuran tersebut yang memakai pakaian tradisi Bisaya. Sekarang ini gulungan budak kecil sehingga orang dewasa semua yang datang tu akan rasa bangga mengenakan pakaian tradisi Bisaya, baik lelaki ataupun perempuan. Itu satu daripada impactnya. Yang keduanya ialah di mana pesta ini menyatupadukan masyarakat Bisaya selari dengan cungkan kata persatuan, iaitu segenau. Segenau dalam perkataan Bisaya artinya itu kita sehati lah. So apabila jam musim Pesta Babulang itu ahli keluarga Bisaya yang berada di luar daripada Bandar Limbang ataupun Batu Danau, tempat asal orang Bisaya ini, akan sedaya upaya mengambil cuti. Cuti untuk balik kampung bersama keluarga dan bersukaria lah. Sebab di acara pesta tersebut kita adakan juga rumah terbuka. Ada pertandingan Ratu Babulang, Ratu Cantik, Ratu Bedoro untuk ibu-ibu. Ratu Bedoro tu untuk? Untuk ibu-ibu yang umur daripada umur 45 tahun ke atas. Satu lagi, Ratu Agak Asal. Agak Asal, iaitu untuk gadis-gadis 18 tahun ke atas. Di mana gadis-gadis ini yang dinobatkan sebagai ratu akan dipilih atau menyertai mewakili masyarakat Bisaya dalam upacara keramaian dan sebagainya. Satu di antaranya ialah pada 17 Jun ini nanti pada pesta, pada majlis gawai dayak di Bandaraya Kuching. Jadi wakil ratu ini Bisaya akan mewakili masyarakat Bisaya dalam acara majlis tersebut. Dan kalau kita lihat dari segi seperti yang dikatakan oleh Encik Peter Sawal tadi, anda merupakan naib presiden kepada Persatuan Bisaya Sarawak dan pastinya wujudnya antara modus operandi ataupun cadangan-cadangan ataupun resolusi yang perlu diselaraskan bagi memastikan kebajikan masyarakat Bisaya di negeri Sarawak ini terpelihara dan juga sentiasa dijaga. Jadi apa antara usul ataupun cadangan Encik sendiri? Terima kasih. Persatuan Bisaya Sarawak merupakan badan yang menggabungkan semua ahli masyarakat Bisaya di seluruh negeri Sarawak ataupun luar pada Limbang. Antara objektifnya adalah kita ingin memperketengahkan kebudayaan adat resam masyarakat Bisaya. Jadi dengan penganjuran Pesta Babulang ini akan membantu kita dalam
menarik minat gulungan tua, gulungan muda untuk lebih menikmati adat resam ataupun budaya-budaya tradisi besar dari segi nyanyian tradisi, tarian tradisi ataupun sebagai contohnya adalah gendang. Gendang gong, tembaga besar merupakan yang terbaik di Pulau Borneo ini. Jadi selalu sudah beberapa kali saya bawa kumpulan ini menyertai pesta World Rainforest Music Festival di Damai, Sentubung. Jadi itu antaranya, selain daripada itu juga satu di antaranya adalah objektif untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan dari masyarakat besar. Satu daripada rusuh kita ialah satu keluarga, satu graduan. Sudah kita capai. Jadi kita sudah lebih daripada 500 orang graduan besar yang mencapai pendidikan peringkat tinggi, ijazah, sarjana dan yang lebih tinggi daripada itu. So, objektif persatuan itu sedikit banyak telah kita capai. Ya. Dan betul Tun Sri, sebanyak 500 anak Bisaya pada tahun 2014 mendapat sekurang-kurangnya ijazah dan berjaya dalam pelajaran masing-masing dalam peringkat yang tertinggi, dan 5% berjaya menjambung pengajian ke satu dimensi yang sangat membanggakan. Dan masyarakat Bisaya juga banyak melahirkan ahli teknokrat dan juga golongan cerdik pandai. Apa pandangan Encik Peter? Itu memang kita objektif utama kita agar masyarakat Bisaya turut serta dalam agenda pembangunan negeri dan negara. Jadi terdapat beberapa ahli keluarga Bisaya yang telah menjabat jabatan yang tinggi dalam jabatan kerajaan dan agensi, dan juga kita ada satu wakil dalam Dewan Undangan Negeri di Batu Danau, mewakili kawasan Bisaya. Jadi itu satu kebanggaan kita. Dan kita berbalik kembali kepada pesta babulan ini, pastinya ia adalah satu pesta untuk meraihkan pesta keramaian, untuk meraihkan banyak masyarakat Bisaya yang mungkin sekarang sedang bekerja di Kuala Lumpur. Jadi di Nang Windok ini kita ambil peluang untuk mengatakan baliklah ke Limbang untuk sama-sama balik ke kampung halaman untuk memeriahkan pesta babulan ini. Dan apa antara syarat pelumba untuk lumba kerbau pula, Encik? Tak sebarang syarat-syarat tertentu? Syarat itu tak ada, asal saja berani. Berani, ya. Sebab menunggang kerbau dia memerlukan satu kemahiran. Tapi juga sebagai tuntunan umum, memang kita, agak lucu lah. Jadi itu yang menarikkan banyak orang datang untuk melihat penunggang-penunggang ini, sebab lebih lama dia dapat bertahan di belakang kerbau itu, mahir dia. Mahir, okey. Limbang juga dikatakan akan dijadikan sebagai hub ekor pelancongan dan juga pengeluar daging kerbau yang terbesar pada tahun 2030 di Sarawak. Apa pendapat anda, Cik? Memang itu satu di antara objektif kita untuk masyarakat Bisaya berkecimpung dalam bidang pemeliharaan kerbau dan juga daging kerbau, sebab kita ada pengalaman, kita ada kemahiran dan juga mungkin di segi kawasan tersebut sesuai untuk dijadikan ladang kerbau. Jadi tidak mustahil kita boleh membuat promosi daging-daging kerbau, masakan daging kerbau dan sebagainya. Saya pernah lihat di South Africa, di mana daging kerbau tersebut telah dijual di stall-stall yang di tepi jalan. Jadi ianya mendorong kita untuk menggalakkan masyarakat Bisaya agar tidak meninggalkan bidang ini, bidang yang kita tahu, yang di mana kita sudah ada kerbau, jadi senang untuk kita menternak binatang ataupun pelihara kerbau ini. Kerbau berhias, itu kita nak tahu lebih lanjut lagi. Kerbau berhias ini dipanggil kuntul berhias. Kuntul itu bahasa berhias, orang tempatan, tapi kalau di bahasa Bisaya dipanggil peritan. Peritan itu ya itu apa tuh, satu
batang kayu yang dikorek untuk jadikan peritan. Ianya dibuat untuk menyimpan barang-barang padi ataupun hasil sawah dan sebagainya. Dan ianya ditarik oleh kerbau. Karena laluan kerbau tersebut ataupun laluan untuk balik ke kampung itu ada yang berlecak ataupun berlumpur sebagainya. Jadi agak berat untuk dibawa. Jadi kerbau ini yang membantu kita untuk mengantar atau membawa barang-barang ini. Jadi sekarang ini kita hiaskan sebagai satu pertandingan lapis tersebut. Hanya terbatas kepada kaum lelaki ke ataupun wanita juga boleh? Boleh, wanita pun boleh. Sekarang kuasa wanita adalah luar biasa sekali. Bukan hanya dapat masak saja, menjadikan masakan di dapur saja, tapi berpotensi juga dalam bidang-bidang yang lain. Dan apa antara lagi tarikan yang menarik di Limbang? Tahun-tahun ini kita perkenalkan satu Bisaya Kitchen, iaitu menu-menu makanan Bisaya ini. Di mana terdapat yang jarang diperkenalkan dari segi masakan, makanan macam mana dia dimasakkan sebagainya. Jadi pada pesta tahun ini kita perkenalkan Bisaya Kitchen ataupun dalam bahasa Bisayanya Tambak Bisaya. Itu tambak itu dapur lah, dapur untuk memasak tu. Jadi mereka yang datang nanti bolehlah mencuba untuk merasakan masakan makanan, baik daging kerbau, sup kerbau ataupun masakan yang telah kita sediakan, dan boleh juga mempelajari bagaimana masak masakan yang unik bagi masakan Bisaya. Pesta berbulang ini maksudnya dari segi acara pertandingan lomba kerbau ini, adakah akan cuba dibawa ke tempat lain pula? Dulunya ada, saya ingat dalam tahun 70-an, di mana lomba kerbau ini diperkenalkan pertama kali di Bandaraya Kuching, yaitu di Central, Padang Central, di mana ribuan penonton telah melihat bagaimana kerbaunya berlari. Tidak mustahil. Sebab di negara lain seperti Indonesia dan juga Thailand, pertandingan lomba kerbau ini memang sudah terkenal. Selain daripada itu juga ada macam melaga kerbau, tapi kita tak buatlah. Itu kalau boleh menunggang kerbau dan juga memasarkan produk-produk kerbau ini, kita akan buat sebagai langkah pertama, langkah awal untuk perkenalkannya. Dan sejajar kita menuju ke arah transformasi negara 2050, apakah harapan Encik Peter selaku naib Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, khususnya kepada masyarakat Bisaya? Kita golongan yang kumpulan etnik yang kecil, kita tak boleh cacara persendirian untuk memajukan masyarakat tersebut. Kita perlu bergabung dengan golongan yang besar, iaitu golongan orang Hulu, dan golongan orang Hulu ini juga bergabung dengan etnik-etnik lain untuk sama-sama maju. Jadi kita, saya berharaplah melalui persatuan dan melalui inisiatif-inisiatif yang diadakan oleh Kerajaan Negeri dan negara Malaysia, ada di antara ahli masyarakat Bisaya akan berjaya dalam bidang masing-masing. Baik dalam bidang pendidikan, bidang perniagaan, bidang pekerjaan, dan apa-apa juga bidang, ataupun bidang seni, muzik, seni tradisi Bisaya itu diperkenalkan pada masyarakat antarabangsa. Itu satu harapan kita. Dalam masa satu minit, mungkin Encik Peter boleh kata dalam bahasa Bisaya, supaya mereka yang berada di luar daripada Sarawak ini boleh datang bersama-sama meriahkan pesta berbulang ini. Terima kasih, Sana. Dengan peluang ini, sebelum saya bercakap dalam bahasa Bisaya, saya ingin memberi penghargaan kepada semua pihak lah di atas di atas peluang ini. Tapi terima kasih untuk RTM karena menjemput aku, PTO, untuk berbicara tentang pesta berbulang. Jadi aku harap yang pandai, Mekot, Mulik, Mosayo, Melimbang untuk bersama-sama
menjayakan Pesta Berpulang. Jadi, Nuanya, terima kasih. Terima kasih, Sanaj. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Peter Sawal, ya, Naib Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, kerana sudah bersama kami pada petang ini dalam Nang Leduk. Terima kasih. Ya, diharapkan dapat berjumpa lagi, ya, pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Encik. Terima kasih. Baik, jangan ke mana-mana. Kita akan rehat seketika kembali lagi selepas ini. Sembilan anak kapal KD Perdana ditemukan selamat selepas 51 jam di lautan. Culik suri rumah, penculik berdepan hukuman gantung atau penjara seumur hidup. Teruskan bersama N5 setengah jam dari sekarang untuk berita penuh. Peraturan menetapkan tarikh permulaan puasa bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Moha Besar Raja-Raja, mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Ramadan ialah pada petang Jumaat 26 Mei 2017 Masihi bersamaan 29 Syakban 1438 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di lokasi-lokasi berikut. Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Moha Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh permulaan puasa yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Daripada Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang suka dilunaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia mengeratkan silaturahim. Sampai mati ku pegang janji
Dia nyanyian daripada Angah Peckle and the Buskers, tetamu jemputan kita pada petang ini dengan lagunya My Love Sampai Mati. Okey, baiklah ya, kita masih lagi bersiaran secara langsung dari auditorium P. Ramlee Kuching Sarawak dalam rancangan Bual Bicara yang kami bawakan dari Bumi Kenyalang. Saya Shana Sarbi, dan kepada penonton Nang Rindu, anda juga boleh mengikuti Nang Rindu ini melalui myclick.rtm.gov.my ataupun boleh ikuti kami di Facebook. Bujaklah sebarang cadangan, ada yang memadah pengacara, banyak kita kelakar dalam bahasa Sarawak. Okey, insyaAllah kami akan cuba. Manakan itu adalah program nasional, jadi kita cuba untuk sama-sama agar rakyat Malaysia memahami konsep dan juga rancangan ini supaya dapat difahami oleh semua masyarakat dengan menggunakan bahasa Melayu yang merupakan lingua franca yang terbaik di dunia. Baiklah ya, kalau kita bercakap tentang industri pelancongan, memang tidak dapat dinafikan lagi Sarawak ini merupakan lubuk emas kepada hub ekor pelancongan, ya, bukan saja lokasi dan juga produknya yang berjaya membawa Sarawak ini ke satu dimensi yang sangat membanggakan. Dan antara pestanya ialah seperti Pesta Kaul untuk masyarakat Melanau di Mukah yang selalunya diadakan pada penghujung bulan April. Dan begitu juga pada petang ini kita telah pun memperincikan lebih lanjut tentang Pesta Babulang. Dan bagaimana pula dengan pesta yang ada di Sri Aman? Jadi sama-sama kita saksikan. Sri Aman merupakan bahagian yang kedua bagi negeri Sarawak. Umumnya, Sri Aman terkenal sebagai sebuah bandar yang kaya dengan hasil pertanian komersial. Menikmati arus pembangunan seiring dengan perkembangan di bandar-bandar di negeri Sarawak, kemudahan infrastruktur dan prasarana terus dibangunkan untuk kegunaan warga Sri Aman, termasuklah balai polis, hospital, sekolah serta pelbagai lagi pejabat-pejabat jabatan kerajaan maupun swasta. Sistem jalan raya juga turut dinaik taraf untuk memudahkan jaringan hubungan penduduk setempat dan juga pengunjung luar berkunjung ke Sri Aman.
Salah satu daripada tarikan pengunjung ke bahagian ini ialah Museum Warisan Sri Aman, iaitu Kubu Ellis yang terletak di tengah-tengah bandar. Meskipun bangunan ini telah berusia lebih ratusan tahun, namun hasil pemuliharaan oleh pihak yang bertanggungjawab, keadaan muzium ini masih terpelihara dan memberi keselesaan bagi yang meminati koleksi sejarah yang tersimpan di kubu ini. Menurut fakta lama yang tertulis dalam lipatan sejarah, kubu Ellis ini telah dibina pada tahun 1864 bersempena dengan nama isteri Raja Charles Brooke, iaitu Margaret Alice Lily de Wynd. Namun kini, kubu ini digunakan sebagai muzium yang menyimpan barangan lama seperti meriam, senapang dan banyak lagi koleksi gambar-gambar arkib. Jika kita lihat pada takrif warisan itu sendiri, warisan boleh bermaksud warisan budaya atau warisan sejarah. Jadi dalam kubu Ellis ini bukan hanya sejarah kubu Ellis yang kita ceritakan. Jadi maksud saya juga budaya masyarakat tempatan. Kita ada tiga masyarakat di sini atau tiga kaum yang besar, iaitu masyarakat kaum Iban, kaum Melayu dan juga kaum Cina. Sebagai sebuah museum, tugas kita memang mempertahankan hazanah warisan masyarakat tempatan untuk mengetahui apakah budaya atau sejarah di kawasan Sri Aman. Kita ingin mempertahankan kubu Ellis sebagai warisan sejarah, bukan saja semasa pemerintahan baru, tapi salah satu sejarah negeri Sarawak. Sebab kita banyak kubu lah. Jadi salah satu yang terbaik ni, sebagai sebuah museum, tugas kita memang mempertahankan hazanah warisan masyarakat tempatan. Melalui bahagian atas muzium ini sebenarnya, kita dapat melihat keluasan Sungai Batang Lupar yang terkenal dengan pesta benak. Kemeriahan serta pelbagai acara perlumbaan yang dipertandingkan menjadi daya tarikan pengunjung untuk datang bagi melihat benak dengan lebih dekat lagi. Orang ramai yang berdiri di sepanjang tebingan sungai tidak jemu-jemu memberi sokongan padu kepada pasukan pilihan masing-masing. Sungai Batang Lupar terus berkocak dengan kayuhan peserta yang berentap dalam pelbagai acara sukan air melalui kategori yang berbeza, termasuklah acara surfing. Bagi memastikan aspek keselamatan berjalan lancar, pasukan polis yang menyelamat sentiasa berwaspada dengan kemalangan yang tidak diduga semasa perlumbaan. Baik, seperti yang dijanjikan, kita bawakan tetamu jemputan kita berpetang ini. Angah, Pickle and the Baskers. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini dalam Narindo. Sama-sama. Kita dari sini sebenarnya tu. Saya asal dari Saratok. Oh. Yang lain tu asal daripada Kuching. Dari jauh lah kita datang? Dari jauh. Untuk Narindo. Untuk eksklusif untuk Narindo. Jadi lagu pertama tadi adalah lagu ciptaan anda sendiri. Siapa yang menciptanya? Pencipta dan perubahan lagu saya sendiri, yeah. Angah Pickle. Komposer Zahamirul, yeah. Dan vocal guider saya, Abang Hafiz, yeah. Dan dirakamkan di Star Audio One Studio. Oh, baiklah. Dan kita perkenalkan dahulu nama anda. Perkenalkan seorang-seorang. Nama saya Angah Pickle. Okay. Yang ini Abang Alim. Uh-huh. Yang di belakang Abang Hafiz, yeah. Abang Hussein, dan Abang Elam. Bukan apa, sikit Malaysia anak kita tu. Jadi pastinya ibu bapa anda, peminat-peminat anda sangat gembira untuk menyaksikan anda pada petang ini. Jadi kita nak tahulah sedikit sebanyak tentang latar belakang kumpulan tu. Dah lama kasih kita mula band tu? Kumpulan basket tu baru kami tubuhkan dalam beberapa bulan yang lepas. Okay. So kami berkumpul adalah di antara seni-seni studio, Star Audio One Studio. Kami berkumpul, bertukar idea dan banyak pendapat, dan kami orang perform untuk basking merata-rata tempat di Kuching. Anda semua bekerja ataupun masih belajar? Ada macam saya dah belajar, okay. Dan saya sekarang tengah menunggu. Dan macam menunggu tu, apa tu? Menunggu putusan. Putusan. Menunggu cinta. Taklah, menunggu pekerjaan. Okey, gurau je. Okey. Kerana lagu Sampai Mati, My Love Sampai Mati. My Love Sampai Mati. Lewat juga lagu yang sedih. Siapa yang sebenarnya sampai mati nak my love tu sebenarnya? Saya adalah luahan rasa hati. Luahan rasa hati. Baiklah. Apa lagi antara keunikan kumpulan anda ni? Keunikan daripada kumpulan kami itu, selain daripada kami itu jauh, dari asal pun jauh. Okay. Macam Abang Alim pun asalnya sebenarnya Seriki. Okay. Orang Seriki. Itu adalah otai untuk grup kami orang. So kami orang pun usia pun berbeza-beza. Yeah.
So saya kira paling muda lah. Paling muda lah. Itu menunjukkan kita ni di Sarawak sangat bertuah sekali. Kita daripada pelbagai bangsa dan juga agama bersatu atas nama seni. Betul ke sih? Ya. Saya dah pilih usia. Saya dah pilih usia juga. Okey. Dan kita nak juga tahulah yang belakang ni mungkin senyap-senyap aja. Okey, apa lagi antara lagu yang mungkin lepas ni akan nyanyikan lagu ciptaan sendiri juga ke bagaimana? Tak, kita akan menyampaikan lagu cover. Banyak buat persembahan di Kuching. Alhamdulillah sekarang ni. Ada juga jemputan seperti basking-basking di tempat. Pasaraya contohnya kita ada basking di Metro City, di Uptown, contohlah. Contoh je kedung segmen pertama Atik, kita ada pesta berbulan bagus, kita orang Limbang lah. Menghiburkan masyarakat saya di Limbang nanti ya. InsyaAllah. Jangan kakak aja. Okey. Dan saya kata apa yang anda nak sampaikan kepada peminat-peminat anda di luar sana? Untuk peminat-peminat, untuk saya dan grup saya, tidak lama lagi ada keluar lagu yang kedua, single yang kedua, itu Hikayat Dalam Rindu. Ciptaan orang yang sama, Abang Zahamirul, Bakal Gredel, kita Abang Hafiz, Abang Alim. Dan insyaAllah sudi-sudilah dengar. Okey, selamat maju jaya dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini dalam Nang Rindu. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua tetamu jemputan kita pada petang ini. Dan sekian saja daripada saya, Syana Sabri. Assalamualaikum.